yang sebagai pedoman pelaksanaan turnamen New Porter Cup 2022, salah satu pasal di peraturan tersebut menyebutkan jika pertandingan dalam kondisi force majeure, kejadian di luar kemampuan manusia seperti misalkan bencana alam, hujan yang terus-menerus ataupun kejadian seperti pada saat ini, maka solusinya berdasarkan ketentuan adalah pelaksanaan pertandingan ini adalah ditunda. Namun demikian, tentu penundaannya akan disesuaikan dengan ketentuan dan kesepakatan panitia turnamen. Surat akan menyusul, jadwal akan kita layankan, kapan pelaksanaan itu akan dilakukan. Demikian keputusan panitia. Terima kasih.